Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di Atom Channel, channel kreasi dan servis barang elektronik. Kali ini saya akan membuat tutorial tentang pengenalan komponen elektronik yang salah satunya adalah resistor. Resistor ini sendiri berfungsi sebagai penghambat arus listrik dalam rangkaian elektronika. Dalam resistor ini terdapat gelang-gelang warna yang menandakan nilai dari resistensinya. Untuk menghitung nilai resistensi ini, kita harus menghafalkan warna-warna tersebut yang ada pada tabel di atas ini. Cara yang mengukurnya adalah sebagai berikut. Di sini kita testernya kita nyalakan dulu kali 1K. Kita kalibrasi dulu ya guys. Lalu kita temerkan, terserah di mana aja, yang hitam di sini, yang merah di sini. Itu menunjukkan angka 12. Benar nggak? Langsung dihitung. Coklat di sini. Nilai resistensinya adalah 1. Untuk yang merah 2. Untuk yang oranye itu 3. Jadi nilai di sini untuk perhitungan saya adalah 12.000 ohm atau sama dengan 12K atau 12 kilo. Coba kita hitung. Betul nggak kita menggunakan tester? Betul, itu menanjakan 12, berarti 12 kali 1000. Di sini 1 kali 1K atau 1000. 12 kali 1000 berarti 12.000 ohm sama dengan 12 kilo. Begitu cara mengukur resistor. Sedangkan untuk mengukur kapasitor adalah di sini resistor dengan ukuran 100 mikrofarad, 160 volt. Cara menghitungnya adalah, cara mengukurnya adalah dengan cara menempelkan prop yang warna hitam di min dan merah di plus. Apabila jarum tersebut bergerak dan turun kembali, kapasitor ini berarti masih oke. Oke ya guys, masih oke ya guys. Dia bergerak turun kembali itu jarumnya. Adapun fungsi kapasitor ini adalah sebagai penyimpan arus ataupun sebagai penghambat bisa juga. Terima kasih, segitu aja ya guys.
mudah-mudahan bermanfaat. Apabila kalian suka, like, subscribe, dan share video ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.